Kenapa anaknya, Pak? Anak saya kejadian di Taiwan. Untuk roman. Oh, TKI di sana. TKI di sana tahu. Udah berapa tahun di sana? Setahun 8 bulan. Setahun 8 bulan. Jadi ada masalah apa dengan anak Bapak di sana? Kalau kasusnya belajarnya saya belum tahu pastinya, Pak. Kan tanggal 6 itu saya ingin menyerahkan ke polisi. Dia sudah kejadian yang tidak diinginkan. Apa itu, Pak? Oh, dengan sesama pekerja. Oh, sesama ini TKI. Ya, TKI. Ada insiden apa di sana, Pak? Kejadian apa? Kejadian penusukan. Oh, penikaman. Ya. Korbannya meninggal. Iya, sampai meninggal. Oh. Jadi sekarang masih di penjara di sana gitu, di kepolisian Taiwan gitu. Iya, sekarang tapi tidak pasti. Sekarang dia menyerahkan diri ke kepolisian Taiwan. Selesai tanggal 6 itu sekarang tidak tahu kontak, Pak. Sekarang tidak tahu. Anak saya di Taiwan itu tidak tahu persis, Pak. Nasibnya sekarang kayak apa? Kayak apa? Jadi upaya ingin Bapak tuh gimana? Pengen dideportasi gitu, dipulangkan lagi gitu? Bukan, kalau itu ya. Permohonan saya kepada RWTP, Pak, pemerintah semua, Pak. Saya permohonan kepada pemerintah yang terkait. Saya mohon lindungan anak saya, Pak. Lindungan walaupun dia dalam penjagalan, tapi hukum ditolong ringankan, Pak. Yaitu pergi itu bukan untuk mencari rezeki untuk anak istrinya, Pak. Itu pemicunya apa, Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, sampai terjadi penikaman seperti itu? Kalau ngomongnya cekcok. Oh, cekcok mulut sama temannya ini ya? Temannya itu sudah, tapi belum dapat dibersihkan, sudah 8 tahun dia bekerja situ. Oh, mandor di sana. Mandor, dia sudah menguasai bahasa Taiwan. Dia pergi baru yang terjadi untuk itu baru 6 bulan. Bahasa Taiwan itu belum fasih. Belum fasih ya. Di kejadian itu, Pak, dengan itulah, Pak, itu kenakan bahasa. Dan bahasa itu ya, anak saya itu maka kejadian itu mungkin dengan yang mendapat musibah itu ini dia itu agak emosi. Emosi itu jadi dia menjadi bukan senjata. Senjata itu bukan dia bawa untuk di rumah, bukan. Senjata itu untuk alat pertanian, alat bekerja itu. Bersihkan itu rumput-rumput di kebun tomat, Pak ya. Dengan Pak, siapa namanya, Pak? Pak Mahyudin. Pak Mahyudin ya. Anak ini Pak Pidi itu anak yang keberapa, Pak? Ya, anak yang pertama, Pak. Oh, dari berapa bersaudara? Itu 3 bersaudara. 3 beradik. Mengacu ke aturan negara Taiwan, aturan hukum di negara Taiwan. Nah, upaya kita sejauh ini gimana nih, yuk? Kalau keinginan orang tua ini kan kalau bisa di deportasi, gimana tanggapannya, yuk? Oh, di deportasi kita mengajukan ini dulu, ini koordinasi dulu ke, kalau untuk Bengkulu ini ke Palembang. Oh, gitu. Ke Palembang, kita koordinasi ke Palembang dulu bagaimana. Memang kita tetap kita ajukan usulan. Cuman penerapan hukumnya tetap di negara Taiwan ya? Iya, tetap. Karena ini kan udah antar negara. Nah, bukan antar kabupaten lagi. Ya, kita tetap koordinasi ke Palembang, karena untuk perwakilan untuk Sumatera di Palembang. Pertama kali harus membuat surat, lapor. Jadi pihak TKI itu akan langsung hubungan dengan kami, perusahaan yang ada di situ. Soalnya baru kita proses lama ini. Jadi balai penempatan dan pelindungan TKI Palembang itu nanti akan sama-sama kita akan malu dulu persoalan ini, kemudian jalan keluar solusinya. Tapi secepatnya kita akan berusaha.